Halo guys, welcome back to my channel di Mario. Kali ini guys, kita akan memainkan game PES lagi 2014, melanjutkan Liga Champion Manchester United. Kemarin kita kalah lawan Napoli 1-0, dan di match yang kedua kita menang Marseille 6-1. Ya. Nah, sekarang kita ada match ini RSC Anderlecht. Namanya guys, RSC Anderlecht ini kayaknya klub dari Belgia kayaknya. Ya. Pemainnya pun kita kurang tahu. Ada nanti namanya yang Suarez, guys. M Suarez. Itu tuh bukan Suarez yang kita kenal, bukan si penggigit ya. Tapi M Suarez namanya, M-nya itu Matius, Mataus, apalah namanya. Koknya bukan Suarez si penggigit ya. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Ya. Yeah. Nah, gak tahu ranking jadi FIFA itu apa, kenapa bisa masuk ke Liga Champion, kita gak tahu di 2014 ya. Hop. Oh, iya. Oh iya. Oke, okay. Oh, perkenalan Giggs. Aduh. Oke. Okay. Hampir guys. Out. Namanya pun kita, namanya RSC ini ya, klubnya ini. Ini klubnya ini hanya orangnya kita kayaknya bukan bintang guys ya. Itu. Oke. Okay. Gerwig. Sudah direbut guys. Ke Phil Jones, ke Cleverley. Oke. Oke, Valencia. Kartu as kita belum kita keluarin. Oke, okay. Kasih ke... Aduh, gua kamu kasih ke Ryan Giggs. Sana perginya. Gak apa, yang penting kita punya orang yang tinggi. Siapa? Ya enggak lah, ini ya Rio Ferdinand. Hop. Ah. Kok bisa gini ya? Gak apa-apa. Oke. Okay. Nama kipernya dia Proto Koyate. Ah, namanya pun kita enggak kenal siapa mereka. Kayak pemain-pemain yang belum dikenal kayaknya, guys. Hop, shoot. Aduh, gagal shoot. Hop. Semoga corner. Oh, enggak. Mungkin ketumpu tangan ke kaki kita ini guys. Oke, open Cleverley. Cleverley gak tinggi guys ya. Kalau si Rio Ferdinand mungkin bisa. Oke, carry. Kita call back. Aduh, terlalu lamban tendangan si Welbeck guys. Terlalu lamban. Oke, bawa itu. Oke, open ke Valencia. Oke. Oh, Giggs. Cetak Giggs. Top. Goal guys. Siapa gol? Welbeck tuh guys. Itunya gol. Dorong sedikit aja itu gini. Gol sedikit aja itu guys. Welbeck. Gol pertama dari Welbeck. Itu bukan dia tendang. Itu sebenarnya sudah jatah Ryan Giggs itu sebenarnya. Enggak guys. Tuh. Jatuhnya kalau Welbeck dari sana dan mencetak, jatuhnya sih ini hand guys atau apa, ini jatuhnya ke si Van Persie bukan Welbeck. Ya gak apa, Van Persie bisa mencetak gol lagi guys. Oke, okay. Evra ini defendingnya ini. Oke, okay. Van Persie open. Van Persie kena tepis tendangannya. Oke, tendangan corner. Aduh, gua dulu kalau tendangan corner ini memang. Oke, open. Gol lagi. Oke, coba lagi. Oke. Gue gak banyak bacot. Kalau game bola ini kita harus serius gitu. Harus serius. Kalau misalnya kita main game kayak Baksu Simulator itu mungkin bisa lah.
gue gak ngebacot. Tapi ini gak bisa ngebacot guys, ini serius guys ya. Serius mainnya nih, gak bisa ngebacot kita nih. Apalagi di Liga Champion kan, klub idola gua, klub idaman gua lah yang dipertaruhkan. Masa kalau City yang apa? Gue emang offense Manchester United ya. Memang bapak gue memang ya fans Manchester United. Oke, tendangan. Oke, itu bisa gol guys, bisa gol. Tapi masalahnya itu terlalu kenceng juga sih. Sedikit lagi tuh, sedikit lagi tuh. Oke, Evra. Aduh gagal Evra ambil bola. Pemain-pemain dari 2014 ini memang pemain-pemainnya masih ngeri-ngeri guys. Ada si Carrick, ada Carrick masih ada, Ryan Giggs, Rooney, ada si Van Persie. Ya, Van Persie ini adalah duetnya Van Nistelrooy. Itu pemain lama juga guys. Ya. Dan jangan lupa ya itu kita. Defender Manchester United terbagus ya, terhebat. Ya ini jelas sudah bermain. Oke, kan sudah gue bilang Van Persie pasti akan mencetak gol. Van Persie adalah striker terbaik. Tapi kaptennya siapa ya? Oke, kita keluarkan dulu itu kita guys, kartu as kita. Bang Rooney, Wayne Rooney. Oke, masukin Wayne Rooney-nya. Oke, Wayne Rooney sudah kita masukin ke tim. Oke, saatnya Wayne Rooney bersinar. Kan dia tuh kill ya, walaupun susah sih memecet. Nah larinya cepet, aduh. Bahkan sebenarnya andaikan oke, David De Gea berhasil menepis. Biasa menepis. Akhirnya offside. Ya, offside yang bagus dari David De Gea ya. Oke. Vidic ke Cleverley. Vidic memang defender terbaik juga guys. Ya. Hup, Van Persie. Rooney. Oke, Rooney jangan lupa cetak gol. Oke. Cleverley. Aduh. Iya. 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 Oke. Hop Cleverley. Oh. Anjir gagal di Rooney, guys. Oke. Rooney. Oh. Rooney gagal, guys. Oh. Kayaknya ini lag guys. Ini Marseille belum ada lag 2 nya guys. Nah ini kayaknya nanti lag 2 langsung guys ya. Kalau Napoli kan kita kalah lawan dia kemarin. Ya kan. Ya kayaknya lag 2 ya. Terakhir lag 2 Napoli guys. Ya kita bisa mengunggulkan keikutan kita. Karena ya bisa lah ya, ini game ini dia golnya ngejut guys, buat kita terkejut gitu. Gue kira nggak gol kan, kira gol, itulah kejutan itu namanya. Oke, oper ke Ryan Giggs, oper ke Carrick, oper ke Valencia, oper ke Van Persie. Aduh, hati-hati dong, kan ada namanya M Suarez. Oke. 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 Cetak gol. Ah, gagal. Cetak tak gol, guys. Oke. Oke, Carrick. Carrick. Oke. Gue pergi ke Ryan Giggs. Oke, Ryan Giggs. Oke, Van Persie.
yang pasti. Okay, Roni guys, Roni. Roni belum mencetak gol tadi soalnya. Okay. Cetak gol. Ah, enggak guys. Serang keras padahal. Oke, Roni. Oke, Roni bagus ini. Tenang. Hup. Gol. Gol dari Wayne Roni. Gol pertama dari Wayne Roni, guys. Jangan kalian remeh Wayne Roni itu ya. Wayne Roni ini bisa gol kasih kejutan kapan saja. Oke, guys. Sudah waktu 90 menit, guys. Too much strength to that. Tak juga sih 90 menit berapa tuh? Tahu lah. Tuh. Oh, 84 bro, guys. Nah, baru 90. Oke. Okay. Roni. Aduh. It's a corner as the keeper punches that one. Oke. Okay. Van Persie. Van Persie. Eh, bukan ya, 81 menit baru, guys. Salah gue berarti. 81, guys. Berarti 72 tadi itu. 70-an ya. Oke. Okay. Oke, okay, Rooney. Cetak gol lagi, Rooney. Oh, itu kalau dibasi itu sedikit lagi padahal, guys. Yo, pakai satu coba lagi. Bill Jones. Oke, okay. Tendangan silang. Hop, aduh. Ya, cleverly agak-agak cleverly, guys. Oke, Evra dari sana. Op. Oh, aduh, Evra. Itu ada Ferdinand yang paling tinggi di antara semua player. Oh, enggak bisa. Karena Evra itu larinya cepat, guys. Kerik. Op. Oh. Oke. Levelay. Evra. Op. Oh. Oh, Evra dapat, guys. Dan Ryan Giggs. Oke, okay, Ryan Giggs, guys. Van Persie. Oke. Okay. Aduh. Van Persie, guys. Oke. Okay. Up. Main bola ini enggak perlu bacot, guys. Kita cukup main-main aja sambil mengkomentari ya. Ya, begitu gua main biasanya main bola gitu. Ya, main bola gua pakai dua mode, tiga mode yang paling itu hanya beginner apa? Regular ya, regular gua ambil dulu. Susah banget sih. Gol paling banyak gua ambil hanya 3, guys. Gol pernah dulu gol dan ya salah pakai tim besar ya. Oke. Okay. Kerik, oke, okay. Oke ke Van Persie. Oke, okay. Wow, Roni. Oke, okay, guys. Bagus. Roni. Oper. Ah, gagal guys, ditepis lagi oleh si Porto. Porto namanya. Okay. Kevidik, hop, okay, Phil Jones aliasnya ya, alias Phil Jones, okay, Vidic, Phil Jones, hop, Valencia, okay, Roni, okay, bagus, ini bisa dicetak, hop, gak apa-apa. Oke. Oh, jangan sampai gol. Untung banget. Itu di Napoli kan itu kemarin kan? Lawan Napoli kan itu kemarin. Oh, kejutannya. Itu coba gol aja. Aku terkejut juga kemarin itu. Oke. Okay. Ini sudah 4-0, kita unggul. Kalau gol sekali pun enggak apa-apa, guys ya. Karena kita sudah unggul. Oke, okay, Evra. Oper ke Ryan Giggs. Oke, okay, bagus. Bagus opernya. Alah. Dicuri cepat itu oleh
tim lawan, guys. Oke, 4 menit lagi. Oke, Phil Jones. Ah, gagal Phil. Oke, Valencia. Oh, Phil Jones. Upper ke Cleverley. Ya, Cleverley. Gagal, guys. Oke. Roni. Oke, Vidic, guys. Oh, dapat di Vidic. Oke. M Suarez kan udah bilang kan, guys, itu bukan Suarez yang kita kenal, yang punya gigi kelinci, bukan itu ya. Tapi ini Suarez yang versi lain, guys. Yang versi ada, yang ada di klub Belgia ini. Oke. Kita lihat musuh alias siapa lawan kita selanjutnya. Oh, leg kedua, guys. Leg kedua lawan dia ya. Tapi sekarang bukan di stadiumnya si Anderlecht lah ya, guys ya. Tapi di stadiumnya Manchester United. Dia Old Trafford ya. Old Trafford. Pasti saya big bantai di Old Trafford, guys. Kita bantai di Old Trafford. Oke. Ini Old Trafford. Oke. Wall back. Oke. Jangan malu-maluin ya. Kan? Baru mulai aja tuh malu-maluin. Penting jangan sampai di gol dong. Masa di stadiumnya kita cebat itu main. Tapi ketika di Old Trafford, kita malah cupu. Nah, itu yang enggak ya. Itu. Kena bantai di Old Trafford itu memang memalukan sih. Kalau dibantai di stadiumnya lawan kita enggak apa-apa, itu sudah biasa, guys. Tapi yang enggak biasa itu di stadium kita sendiri gitu. Aneh. Stadion kita sendiri. Aduh. Tapi itu malu sih. Oke, Cleverley. Oke, well back. Oke, well back. Anjir. Hop. Kori, cetak gol. Aduh, gagal lagi cetak gol, guys. Kevin bersih. Well back. Kita coba lagi. Well back dapat buat. Oh, cetak gol. Alah, nggak tertekan, guys. Nggak terklik ya petanya. Oke. Cleverley. Hop. Aduh, bolanya lepas lagi. Oke. Cleverley. Kerik. Oh, aduh, gagal Kerik, guys. Oke. Evra. Oke, Van Persie dapat. Enggak dapat. Dapat sih. Dapat sebenarnya. Aduh, direbut lagi oleh Den Dokkendokkender. Apalah namanya, susah kali disebut ya. Den Dokkendokkender. Ah. Itulah. Oh, Suarez. Oh, strikernya, guys. Itu, ya. M. Suarez, bukan Suarez itu. Suarez yang temannya Messi, enggak ya. Ini Suarez versi lain nih. Ya enggak tahu gue ya, karena gue lihat Suareznya enggak pakai M tuh, guys. Ya pengetahuan gue ya, Suareznya enggak pakai M gitu. Kayak ada Gillet namanya, guys. Ya kan? Namanya enggak ada Bruno gitu. Oke. Oh, hampir gol. Sedikit lagi nih kalau enggak gol dia, guys. Tapi kalau gol pun belum tentu dia menang ya. Kata-kata gue kemarin, awalnya seneng belum tentu akhirnya seneng, guys. Oke. Okay. Oh, dapat di Ryan Giggs. Oh, apa? Oh, oke. Okay. Ryan Giggs memegang tendangan tengah ya. Evra. Bisa tuh Evra. Cetak gol lah. Gimana itu Evra? Evra memang tidak cocok jadi striker ya. Tidak cocok dia jadi striker. Tidak cocok dia jadi striker, memang tidak cocok gitu loh. Hop. Hop De Gea. Kemana tuh tendangannya De Gea? Seharusnya ketekik ke tengah lah. Ke out. Tolol dia De Gea. Tapi janganlah. Jangan gituin dia. Lagi muda baru kan. Dia juga legenda Manchester United ya. Kiper yang paling setia tuh dia, guys. Enggak pindah-pindah, guys. Itulah setia banget dia.
ya sekarang nggak lagi ganti Mang Onana guys, dia jadi lot baru di Manchester United anjing. Oke, Cleverley, oh Cleverley, oke Carrick, Carrick, anjir Carrick lepas. Oke, well back. Ini Park Ji-sung masih ada ya? Ya Park Ji-sung yang mirip Oh Ma-son itu guys, yang main di Manchester United dulu. Ya mungkin kalian kurang nggak tahu ya. Kalian kebanyakan suka Manchester United gara-gara si Maguire tolol itu mungkin. Kalau gue mengikuti dari Rooney lah. Rooney adalah top skornya Manchester United yang terbanyak itu. Oke, Valencia. Oh, gagal lagi anjir. Fedik. Oke, Ferdinand yang paling tinggi di antara semua player di Manchester United ini, guys. Paling tinggi, coba ukurin ya. Tinggi paling sangar pula. Buat enggak juga sangar sih, tapi tingginya ini. Tinggi itu yang jelas ya. Dia defender, seharusnya di kiper lah. Yang tinggi-tinggi itu kiper. Ini defender, guys. Oke, guys. Offside dia guys, apa kan Rio Ferdinand, Evra juga defender, Ryan Giggs, wow, aduh, enggak, woi, oh out, Kepil Jones, Valencia, aku gagal guys, aduh, opernya kurang guys, oke, okay. 40 menit guys, ini kan 45 menit ya. Ya ini 40 menit ya, berarti ini 5 menit lagi kayaknya guys ya. Oke. Okay. Oper ke Van Persie. Oh. Sia-sia aja Van Persie. Tackle. Enggak dapat juga bola jadinya. Oke. Okay. Well back. Strike. Bolanya tinggal well back. Oke. Okay. Fidik. Oh, kiper clever lah kita. Aduh, gagal lagi dapat bola, susah banget deh. Ferdinand pun gak berkutik guys. Ferdinand aja gak berkutik. Oke. Okay. Oke, okay, bagus Valencia. Oke, okay, Phil Jones. Oke. Okay. Carrick. Carrick lagi guys, Carrick. Oke. Okay. Gak kurang cepat lagi. Oke. Okay. Belum ada cetak gol satu pun di laga ini guys. Belum satu pun kita cetak gol di halftime. Kita lanjutin di halftime halftime. Itulah ke babak selanjutnya. Semoga kita bisa cetak gol ya. Oke, okay. Carrick. Oh, bagus. Allah, dapat bola. Dioper. Sia-sia aja oper. Oke, okay. Ryan Giggs. Oke, okay. Carrick. Oke. Okay. Oh, oke, okay. Bagus cleverly. Kita cari well back. Well. Oke, okay. Van Persie. Allah, bolanya diambil enggak tuh? Bolanya oke, kita keluarin kartu as kita. Rooney, kita keluarin kartu as ya. Ya karena kita bermain. Oke. Okay. Hop. Bagus. Kita usai gol. Gol dari Van Persie, guys. Gol dari Van Persie. Van Persie gol, guys. Gol dari Van Persie yang lumayan cantik golnya, guys. Cantik golnya gitu loh. Anjir. Oke, okay, sudah ganti Rooney sama Welbeck, kita ganti guys. Oke. Okay. Rooney, gagal Ron. Ron. Skor Ron. Oke. Okay. Hop. Wah. Seperti apa Rooney melatih ya? Kita enggak ada gue walaupun gue suka Rooney, gue enggak lihat di United, belum pernah gue lihat ya di United, guys. Oh iya, Inter Miami belum bertemu di United ya? Belum ya? Kalau belum ya, kita nggak tahu lah. Di United mang gitu sih. Di United yang gue tahunya coachnya saja. Ya Rooney. Oke guys, Van Persie kok gol lagi? Iya kan, gol lagi Van Persie dengan stronger guys. Oke. Okay. Hop. Gol dari Van Persie, 2 gol Van Persie guys. Wah, di awal 0-0. Nah, di halftime, di babak selanjutnya kita bantai guys. Lalu, ya ini sudah 2 gol. Masa Van Persie hat-trick guys? Kalau hat-trick bagus dong.
ya kan? Jarang ya pemain-pemain kita hat-trick, oke? Okay? Wih, itu Rooney kosong. Aduh, nggak gol, nggak tuh, nggak bisa nggak gol ya, oke? Oke, nggak apa-apa. Oke, okay. Hup. Van Persie. Hey guys, ke thumbnailnya mungkin kalian ada yang kurang, nggak tahu kalian ya? Ya, orang yang kita saya ambil itu Kronovic guys, Kronovic tapi bukan Kronovic di sini kayaknya guys, kayak yang di Fulham guys. Yang saya nggak dapat ya gambar dia guys, susah saya mengambil cari gambarnya di Google nggak ada guys. Memang Kronovic ini memang susah ya, Muscovic yang ini yang di tuh ini nggak ada gambarnya guys, susah aku cari. Dan ya terpaksa gue pakai yang orang yang dengan sama namanya pakai klub Fulham gitu apa ya. Yang penting Roninya masih ada guys. Oke. Oke. Roni. Oke, Roni ngamuk. Oh, enggak ngamuk guys, enggak gol sih. Oke. Nuno Kirik. Ah. Ambil Cleverley. Hop. Oke, ke Valencia guys. Oke, Roni lagi. Roni. Hop. Aduh, gagal guys, gagal gol. Sudah 70 menit guys. Oke. Oke, sudah 70 menit hitungannya ini di menit ini. Oke. Hop. Oke, Valencia. Oke, Valencia. Aduh, bola jadi ambil. Apa guys? Van Persie ngejar guys. Van Persie ngejar. Aduh, gagal juga Van Persie ngejar guys. Porto. Cleverley. Oke. Okay. Bung Cleverley. Wow, Roni kamu Roni. Cetak gol Roni. Gagal lagi Roni. Kok Roni setiap Roni mencetak gol kok gagal ya? Drives into the middle. They've won another corner. Oke, okay, apa? Oke. Okay. Cleverley. Ambil. Oh, good. Well within his range. Phil Jones. Given against him. Oke, okay. Kirik, oper ke Van Persie. Alah, Van Persie gagal guys. Tidak sampai, berarti 82 menit guys. Oke, okay. Aduh, ah. Oke, okay, bagus, dapat di Kirik. Oper ke Rooney. Ah. Phil Jones. Valencia. Rooney, ah gagal lagi. Aduh, Fidik, oke okay, Fidik guys. Aduh, gagal. Gagal lagi gue guys. Oke, okay, Ferdinand yang tinggi. Oke, okay. Evra. Kiri guys. Oh, kiri. Aduh, mantul ya. Di blok tenang kita guys. And the return ball safely delivered. Oke, okay, Bill Jones. Oper ke Roni. Oke, Roni. 84 menit guys. Kayaknya ini tenang. Oke. Okay. Gol menit-menit terakhir dari Wayne Rooney guys. Wayne Rooney dia menggol terakhir guys, menggol terakhir. Anjir, mirip banget ya kita ini. Oke, nggak apa-apa Valencia. Hop, up, ya. Oke, okay, guys. Menit-menit terakhir dari Roni ya, 90 menit tadi, pas 90 menit. Oke guys, oke, kita berhasil memenangkan melawan ya leg 2, kita unggul guys. Tadi 4-0, sekarang 3-0 guys. Ya dia nggak ada mencetak gol kita, penting, dah. Oke, kita sudah, oke okay guys, sorry guys, sorry guys ya. Yes.
gua ambil thumbnailnya ini, dan gua tambah satu itu ya. Oke okay. Oke okay, guys, UEFA Champions League. Oke okay, guys, lawan kita di besok hari adalah Napoli guys. Oke okay, guys, kita save dulu. Oke okay, save dulu guys, save dulu. Napoli guys, kita kayaknya mau balas dendam melawan Napoli di video selanjutnya guys. Lawan Napoli guys, karena kemarin kita kalah. Kalah konyol 1-0 ya. Itu pun ini menit terakhir juga dia mencetak gol guys lewat corner. Ya, sampai jumpa di next gameplay berikutnya.